teman-teman, come back my channel. Hai teman-teman semua, udah lama ya aku nggak bikin review rumah kayak gini, udah berapa minggu ya? Karena sebelum video ini kan aku upload ini kan drama I Have Crush on You episode ending. Terus abis itu aku upload bagi-bagi ID kalau nggak salah, dan setelah itu aku lama nggak upload, nggak sih, masih 6 hari sih. Dan sebelum itu aku mau ucapin selamat dari Raya Idul Fitri teman-teman semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Maafin aku kalau aku ada salah dan lain-lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai reviewnya ya. Oke, jadi di sini ada naikan gitu buat jalan ke dalam rumahnya. Terus habis itu di samping-samping sini aku kasih kayak tanaman-tanaman gitu ya guys. Ada ini flower-flower juga warna kuning kayak gini. Terus di situ juga sama ada flower warna ada flower-flower warna kuning. Oke, lanjut. Terus habis itu di sini ada kayak rak-rak buat bunga gitu ya guys. Ini raknya aku buat sendiri. Terus lanjut di sini ada kayak sekatan gitu buat biar shadow-nya masuk. Oke, lanjut masuk. Di sini ruang tamunya menurut aku ini terlalu kecil, terlalu mini, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi di sini kursinya tuh kayak gini. Ini aku tuh kursinya terinspirasi dari Naluna. Terus lanjut di sini ada meja kayak gini. Ini meja buat ruang tamu. Di sini aku kasih cemilan satu aja. Jadi di sini rak TV-nya aku buatnya kayak gini ya. Ini dari official deck, terus habis itu aku cut. Lanjut di sini ada lampu-lampu. Ini aku buatnya dari wind glass, ada di cooking food. Di sini aku kasih lampu di dalam gelasnya gitu. Ini gelasnya aku panjangin gitu ya guys sebelum itu. Lanjut di sini ada tanaman. Ini tanamannya aku buat dari plant A, terus aku kasih warna hijau. Terus buat vasnya aku buat dari hemisphere. Dan kita lanjut masuk ke Oke, jadi kita kesini dulu aja. Sebelum ke situ, di sini aku kasih ini ya guys. Ini apa sih namanya? Kalau nggak salah tuh explosion gitu sih. Namanya explosion gitu. Terus di sini aku kasih rak-rak gitu. Ini ada tanaman. Ini aku buat sendiri. Terus ada buku-buku dan ada tanaman lagi. Oke, kita lanjut ke dapur. Di sini meja dapurnya aku buat sendiri ya guys. Maksudnya tuh mejanya aku buat sendiri. Terus habis itu di sini ada kursi-kursi dari school chair, terus ada kayak gini sama kayak di ruang tamu tadi, dan ada kayak figura-figura gitu. Dan kita lanjut ke sini, di sini dapurnya, ini dapurnya aku buat warna coklat gitu, coklat muda. Di sini dapurnya aku buat glossy sama warna coklat kayu. Terus ada kayak ini apa ya namanya? Pokoknya kayak gitu, aku nggak tahu sih namanya. Di sini ada kayak tempat bahan-bahan masakan gitu. Terus ada kulkas. Ini kulkasnya kosong ya, guys. Kita lanjut ke sini. Di sini ada rak. Ini aku nggak tahu sih gunanya apa. Ini aku tambahin aja karena biar nggak sepi. Gitu, guys. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke kamar yang pertama ya. Jadi kamar yang pertama ini warnanya tuh putih-putih gitu, putih abu gitu. Di sini ada tanaman, ini aku buat dari official deck tuh, terus abis itu ada aku kasih tuh. Terus lanjut di sini ada pole sama aku kasih tuh, terus ada kasurnya. Ini kasurnya aku buat dari school chair, terus aku kasih futon dan bantal-bantal gitu. Terus habis itu di sini ada kayak pajangan-pajangan figura gitu guys. Terus habis itu di sini ada yang kosong karena ini props-nya udah habis dan aku lupa nggak ngasih. Jadi udah terlanjur kayak gini, maaf banget. Jadi kalian nanti kalau pengen tambahin ini rumahnya terlalu kosong kan bisa tambahin ya guys. Terus lanjut di sini ada ini meja vas-vas gitu sama kayak di depan tadi. Di sini ada almarinya. Ini almarinya aku buat sendiri warna putih gitu. Dan di sini ada karpet kayak gini. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar yang kedua ya. Jadi kamar kedua ini bisa kalian gunain untuk kamar orang tua atau kamar kalian sendiri gitu. Tapi kalau aku, menurut aku ini lebih cocok untuk kamar orang tua karena warnanya lebih tua gitu. Di sini kamarnya aku buat warna coklat. Di sini ada rak-rak buat taruh HP atau ngecas HP atau buat lampu gitu. Di sini ada almari, terus aku kasih perlengkapan tas-tas gitu. Perlengkapan tas, maksudnya aku kasih tas-tas gitu. Di sini ada lampu-lampu gitu. Ini lampunya aku kasih warna coklat. Terus lanjut di sini ada kayak pajangan-pajangan gitu sama kayak di dapur tadi, cuman ini lebih besar gitu. Di sini ada meja belajarnya, terus ada tanaman, dan di sini ada kasurnya. Ini kasurnya aku suka banget sih karena warnanya kayak coklat gelap-gelap gitu, kayak lebih estetik gitu.
kita ganti shadow-nya dulu ya guys, biar lebih bagus gitu, biar lebih menyala. Nah, tuh kan, jadi kayak lebih bagus gitu kalau diganti shadow-nya, lebih menyala. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar mandi ya. Di sini kamar mandinya ada di sebelah dapur ini, tuh di sini. Oke, kita ganti shadow-nya dulu, jadi biar kamar mandinya lebih bagus. Oke, jadi di sini ada tempat cuci tangan gitu. Ini aku buatnya dari apa ya, rak-rak gitu yang namanya di furniturnya mana pokoknya bawah sendiri rak-rak gitu. Terus ada tempat cuci tangan, terus ada kayak ini official desk. Terus habis itu di sini ada sama juga ada official desk buat tempat rak-rak gitu. Terus di sini ada bathtub dan ada shower. Terus kalau kalian nanya kenapa kamar mandinya ini kayak apa bening gitu, ini aku buatnya sengaja kayak gini jadi biar lebih bagus gitu guys. Gak, tapi nggak mungkin sih kalau ada yang ngintip, soalnya kan ini di game, jadi kemungkinan besar nggak ada yang ngintip. Oke teman-teman, jadi cukup segitu aja untuk video review rumah kali ini. Jadi gimana nih rumahnya, untuk rumah kali ini apakah estetik atau jelek atau terlalu terinspirasi dari orang-orang? Jadi jangan lupa like rumah ini, jangan lupa like video ini, terus jangan lupa komen dan subscribe juga ya. Terus habis itu apa lagi ya? Gak ada sih. Dan bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke. Emang sih guys, Yellow Tea itu akunnya emang suka barangnya tuh suka Oke teman-teman, jadi cukup segitu aja untuk review rumah kali ini. Jadi ini rumahnya ada 2 kamar. Oke teman-teman, cukup segitu aja untuk video review rumah Oke teman-teman, cukup segitu aja untuk video review rumah kali ini. Jadi gimana nih menurut Oke teman-teman, terima kasih banyak buat udah